bahwa di sini Marsha itu benar-benar brutal banget untuk suaranya. Brutal banget, cadas banget suaranya, dan itu dari awal sampai dengan akhir suaranya itu dengan nge-grunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandro. Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang V.O.B. Voice of Baceprot. Kali ini gue akan reaksikan lagi, mungkin ini video yang kalau yang gue bilang sih sebenarnya keren. Video ini adalah video lawas 6 tahun yang lalu ya. Jadi 6 tahun yang lalu, ini berarti gue tahun 2022 lagi saat gue menyaksikan itu adalah 6 tahun yang lalu ketika video ini diupload. 6 tahun yang lalu, berarti waktu itu mereka itu masih kelas 9 lah. Kelas 9 di MTSN ya, kalau salah ya. Nah, yang dibawakan itu adalah SOAD atau System of a Down. Jadi, maksud gue kenapa gue akan menyaksikan ini sendiri, bahwa di sini Marsha itu benar-benar brutal banget untuk suaranya. Brutal banget, cadas banget suaranya, dan itu dari awal sampai dengan akhir suaranya itu dengan nge-grunge. Seperti itulah dibilangnya. Nah, oke ya. Jangan lupa subscribe-nya, like dan komen-nya, lonceng ditekan. Oke, kita langsung masuk ke dalam videonya ya. Iya. Itu namanya tuh dia. Ininya masih festival rock loh. Jadi mereka itu masih mengikuti festival rock. Gila. Kok sih dia? Oh, Kiss ID. SWD. Ada SCT VOB. City VOB. City double T. Vokalisnya Marsha. Di umur mereka itu sendiri membawakan lagu untuk di festival rock. Jadi jelas dong bahwa sebenarnya mereka ini pun juga sudah menguasai, dalam artian ya kita katakan nih berani secara garis besar untuk dari musik rock itu sendiri. Gitu loh. Nah, apalagi dari vokalis, nah gue bilang itu dari vokal, jadi suara vokalnya dari Marsha itu sendiri. Nih gue hanya kasih tahu lagi ya, di belakang intinya sebenarnya gini, gue itu hanya peminat, gue dalam artian peminat, gue bukan dalam artian tahu tentang musik, tahu tentang suara, tahu tentang karakter vokal, tahu tentang skill kualitas dari musik itu sendiri, gak. Dibanding gue bukan seperti itu ya, intinya dibanding gue adalah penikmat. Nah, gue adalah penikmat musik, nah itu dibanding, makanya gue kalau bisa reaksikan dengan cara gue yang berbeda. Nah, jadi yang tadi yang gue bilang tadi itu sendiri adalah kembali lagi sebenarnya untuk dari gini loh ya. Tiga cewek manggung. Biasanya kalau misalnya untuk festival itu sendiri lengkap. Ada bassnya. Ada. Iya, maksud gue itu kan ada bassnya, ada rhythmnya, and then ada melodinya, drumnya, piano, lengkap. Ini cewek bertiga. Jarang-jarangnya, karena kita tahu biasanya kalau misalnya untuk manggung bertiga itu sendiri adalah membawakan lagu punk, ska punk, bisa juga ya punk biasanya sih, lebih-lebih ke punk, tapi mereka lanjut. Hmm.
soundnya masih begini banget ya, sekarang udah manggungnya tuh luar biasa ya. Ini aku capek banget sih, ininya city-nya loh. Jadi gini-gini guys ya. Yang gue lihat memang karakternya sebenarnya sama-sama capek gitu loh, sama-sama capek. Tapi kalau misalnya yang bener-bener keluar banget, ya olahraga banget, olahraga keras banget nih si siapa City drummernya. Ini cepet gitu loh, cepet gitu. Ditambah lagi mungkin capek di suara yang bener-bener kan dipakai seperti itu kan. And then juga ada si siapa? Si City-nya pun juga dibilangnya pakai slap-nya bedak. Ya kadang mungkin dia duduk-duduk gitu, tapi kan kalau misalnya udah main festival, mau nggak mau skill dikuas apa dikeluarkan semua, iya dong. Dan intinya dibilangnya manggung enak, ya kan secara band ya gitu loh. Dan skill harus dikeluarkan ya seperti itu dibilang di sini nanya. Lanjut aja lah dulu. Bingung gue menjawab gimana lagi, ya. Gila, suaranya si Warsa itu, gue kaget banget dibilangnya bisa begini dulunya. Oke, fakta menarik dulu ya, begini ya. Berdiri sejak tahun 2014, VOB telah banyak mendulang prestasi yang membanggakan. Bahkan karirnya kini telah menembus kancah internasional. Dalam menjalani karir bersama, tentu saja tak selalu berjalan lancar dan harmonis. Namun VOB memiliki cara sendiri dalam menjaga kekompakannya. Karena kita bertiga ini merasa punya satu sama lain. Jadi saat banyak orang yang meragukan dan menentang apa yang menjadi pilihan hidup kita, kita bisa saling menguatkan dengan mendengarkan cerita satu sama lain. Tutur Marsha. Selain itu, Marsha juga menjelaskan VOB memiliki guru atau pembina yakni Abah Ersa yang selalu setia mendengarkan cerita keluh kesah mereka. Terlepas dari banyak kesulitannya, hal itu yang menguatkan kita sampai hari ini, kata Marsha. Yang terberat itu adalah stigma. Jadi stigma bahwa musik yang kita mainkan ini nggak cocok untuk perempuan berhijab, terang Marsha. Tak hanya itu, Bay Widi, Marsha, dan Siti juga menghadapi perilaku buruk lainnya termasuk kekerasan fisik dan teror. Bahkan ada orang-orang yang menentang hingga kekerasan fisik, melakukan teror, dan lainnya. Belum lagi hujatan di medsos lainnya. Banyak serangan tersebut bukan hanya dialami salah satu personil, melainkan semuanya. Berdasarkan pengakuan Marsha, di titik-titik tersebut mereka sempat mempertanyakan mengenai karir yang sudah ia mulai. Di titik itu kita sempat nanya apa yang sudah kita ambil, ini udah benar atau belum, cerita Marsha. Kendati demikian, ketiganya pun sadar bahwa banyak ujaran negatif yang mereka hadapi itu bukanlah kesalahan diri kita. Kemudian kita sadar bahwa kalau itu bukan salah kita, kita nggak punya kekuatan untuk mengubah pikiran orang dengan yang kita bilang ke orang. Jangan gitu dong. Untuk itu mereka berupaya membuktikan bahwa dengan bermusik ketiganya akan baik-baik saja. Siti juga menyampaikan bahwa saat berada di titik koma dalam hidup, pastikan tidak kehilangan kebanggaan diri. Jangan pernah kehilangan kebanggaan diri ketika ada orang yang menilai kita belum tentu baik. Karena yang paling tahu kualitas diri kita, yaitu diri kita sendiri. Keren Siti nih. Lanjut. GRC Indonesia ya, Festival Rock. Satu itu sih dulu. Olahraga terus sih, tinggi lah. Dan. Ya, jadi yang tadi kan makanya kita sampaikan tadi yang fakta menarik tentang masalah stigma gitu loh, yang tadi yang kata kita yang gue dapet share-nya itu sendiri bicara mereka apa. Jadi ya bener lah, di umur mereka yang masih muda ini 6 tahun yang lalu loh, di mereka berarti masih sekolah di MBSM itu sekolah kelas 9 itu sendiri kan. Iya, di umur masih sekolah menyanyikan lagu rock dengan hijab.
Sebenarnya sih kalau bagi gua mungkin dibilangnya mah fine-fine aja, nggak masalah gitu loh, namanya juga hobi mah is okay kan gitu loh, yang bagi gua sih. Tapi memang kalau misalnya untuk di dunia maksudnya dunia mereka yang masih kita misalnya telisik lagi untuk di daerahnya gitu sendiri, ya mereka taunya sebenarnya katanya cewek-cewek itu sendiri bukan main rock, bukan main band atau main gitar, lebih baik main rebana. Bener kan? Gitu loh, main rebana, kosidahan, jadi kori lah seperti itu kan gitu. Tapi kalau misalnya lo ngeliat lagi, dibilang ada info lagi ya sebelum-sebelumnya gue juga pernah reaksikan diri sendiri bahwa sebenarnya Marsha pun adalah guru ngaji lo dulu. Tuh ya gitu loh. Si Widi pun juga sama gitu loh, ya kan? Mereka tuh gak seperti dalam artian yang dunia-dunianya ABG yang sering nongkrong dengan anak motoran, enggak seperti itu loh. Jadi kabur-kaburan, nongkrong-nongkrong, anak motoran begitu loh. Ya kan, dengan ya, enggak seperti itu. Mereka malah justru dibilangnya larinya mereka itu sendiri, ya mungkin dibilangnya habis pulang sekolah, kenapa pulang telat, ngeband. Itu dibilangnya gitu loh. Dan alhamdulillah hasilnya sekarang aja. Iya dong, ya gitu loh. Memang harus ada duri-duri dulu mungkin ya untuk melewati ataupun mendapatkan hasil yang terbaik. Lanjut ya. Gila sih ini. Capek ya ini ya. Gila tuh kemarin ini tuh harus bareng loh dengan Nicki Minaj loh. Terima kasih. Kokil. Untuk lagu yang kedua dari sistem. Ini kalau gue bilang penampilan-penampilan indah sebenarnya gitu loh. Dia apa di era mereka ketika manggung. Iya dong, dibilangnya mungkin kalau misalnya bagi teman-teman yang pernah merasakan seperti mereka, maksudnya dibilangnya manggung di festival, kangennya luar biasa ya, enggak sama pun. Sama, gue pun juga seperti itu. Namanya luar biasa. Gak bisa tenang tapi. Oke ya, gue masih akan terus untuk menyaksikan lagi ya tentang POV itu sendiri. Jangan lupa subscribe, nge-like, dan komen, nyalon, cbtkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.